Ya, cukup ya. Sumur kan ada juga ini DNA ini. Minuman-minuman apa itu? Minuman-minuman botol. Oke, apa? Sana gelap kali gambarnya. Sementara sih nggak ada tanggapan, Pak. Nggak ada, Pak, ya. Kita Oh gitu, Pak. Artinya Bapak minta keterangan dari saksi ahli juga, Pak, ya, terkait dengan penggunaan zat pewarna itu, Pak. Sebenarnya itu zat pewarna apa bukan, Pak? Zat pewarna seperti yang disebut, Pak. Itu yang perlu, Pak. Itu yang keluarkan siapa, Pak, sertifikat of analysis itu, Pak? Dari perusahaan yang bersangkutan. Memang untuk pewarna makanan, Pak, ya. Oh, gitu, Pak. Rata-rata produksi dalam sehari sampai 1.200 kotak, Pak, ya, produksi, Pak, ya. Untuk yang saset, Pak? Ya, saset itu. Saset juga? Kotak. Kalau botol, Pak? Botol kita udah berkisar 400 aja sih. 400 botol, ya? Lusin. 400 lusin, ya, Pak, ya. Cara pengolahannya gimana, Pak? Cara pengolahan? Bukan baru, ada. Kita nggak ada, tapi mungkin dari ada beberapa makanan kita yang beli di bawah ke sana. Ya. Kalau ini sudah berapa lama tanya? Sudah ada. Berapa tahun, Pak? Sudah 75-76 gitu. Pak, terakhir dengan ada tudingan tadi, Pak, apa kira-kira apa nama Bapak? Biar Bapak sendiri untuk nama baik kita, usaha kita, Pak. Usaha, usaha kita, Pak. Itu sebenarnya kita yakin itu miskomunikasi. Miskomunikasi, Pak, ya. Polisi gimana, juga hanya menjangat das, ya. Kita juga memfasilitasi. Jadi artinya Bapak akan meminta perlu pembuktian yang